Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Banten Parlemen, bertemu lagi bersama saya Aji Firmansyah dari Banten Parlemen TV. Hari ini kita akan mengupas profil dari seorang pemuda luar biasa dari Provinsi Banten, yang dimana beliau adalah putra daerah asli Banten. Beliau berada di Komisi 5 dari fraksi Partai Amanat Nasional. Beliau adalah Haji Dede Rohana Putra SE MSI. Pasti penasaran kan? Seperti apa sosok beliau? Ayo kita langsung saja wawancarai beliau hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, ya, sudah meluangkan waktunya. Alhamdulillah kita untuk bisa kita ngobrol-ngobrol santai. Ya. Di sini kita itu ingin mengetahui latar belakang Bapak, yang dimana Bapak ini anak muda yang sangat luar biasa. Amin. Dari fraksi PAN termuda di DPRD Provinsi Banten. Kita ingin mengetahui latar belakang dan perjalanan. Kok bisa sih seorang anak muda lulusan sarjana MSI pula sangat luar biasa bisa masuk dan menduduki kursi di DPRD Provinsi Banten. Ya, ya baik, terima kasih Sobat Banten, Banten Parlemen TV ya. Hari ini kita coba sedikit mengupas tentang perjalanan, walaupun belum begitu banyak ya perjalanan, tapi mudah-mudahan menginspirasi buat masyarakat Banten, khususnya buat para pemuda pemudi di Banten ya. Saya memang backgroundnya dari kampung ya, orang tua saya, ibu bapak saya asli orang Banten. Saya dari ekonomi keluarga yang ya dibilang mungkin menengah ke bawah lah ya. Kita dulu tidak bisa memilih pendidikan yang baik, artinya kalau zaman sekarang orang tua yang mampu kan bisa pilih sekolah di mana saja, bisa kuliah di kampus mana saja gitu ya. Dulu memang dengan keterbatasan ekonomi itu saya bisa sekolah ya di Madrasah Haliyah, saya langsung kuliah juga, kuliah dengan biaya sendiri ya, sekolah juga dulu hampir 50% biaya sendiri sambil usaha ya. Kuliah juga saya 100% dulu itu biaya sendiri, di Universitas Al-Heriah ya. Setelah itu setelah lulus kuliah saya 1 tahun langsung kuliah S2 dulu. Jadi S1 ke S2 itu cuma jeda 1 tahun. Kebetulan saya memang waktu karena keterbatasan ekonomi, waktu sekolah, waktu kuliah memang saya harus bisa nyari biaya sendiri karena keterbatasan ekonomi orang tua. Jadi maka ketika SMA, ketika kuliah sudah terbiasa mencari uang sendiri. Selain saya memang jadi tuntutan untuk nyari uang sendiri untuk biaya makan hidup dan kuliah, saya juga senang berorganisasi. Jadi dari dulu saya aktif di organisasi, di BEM, di Himpunan Mahasiswa Jurusan, termasuk di organisasi Primordial. Saya ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon waktu itu ya. Jadi saya memang selain tuntutan harus bisa usaha, harus bisa nyari uang sendiri, saya juga hobi berorganisasi. Tapi dulu saya alhamdulillah walaupun sibuk bekerja, usaha, sibuk juga di organisasi, tapi saya tidak pernah tertinggal di mata kuliah. Maka dulu saya lulusan terbaik saya dengan IPK tertinggi ya, cumlaude waktu itu. Saya juga pernah juara 1 lomba karya tulis ilmiah mahasiswa Provinsi Banten waktu itu yang mengadakan Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Saya mewakili kampus saya bersaing dengan 86 universitas dan perguruan tinggi se Banten, saya juara satunya. Luar biasa. Jadi alhamdulillah saya walaupun sibuk di organisasi, sibuk usaha ya, tapi saya juga menyibukkan diri juga dengan belajar, itu berbuah saya menjadi lulusan terbaik ya dengan IPK tertinggi dan pernah jadi juara 1 lomba karya tulis ilmiah mahasiswa Provinsi Banten. Seperti itu. Sangat menarik nih teman-teman. Dan lagi mungkin masyarakat Banten khususnya dapil Bapak Cilegon ya, ya, kota Cilegon, mungkin ingin mengetahui visi dan misi Bapak menduduki menjadi Dewan Provinsi Banten itu untuk kesejahteraan
dan kemajuan Banten ini apa sih Pak? Gitu. Ya, jadi seperti tadi yang saya ceritakan bahwa saya memang dari sejak SMP, SMA ya sudah terbiasa bekerja, usaha, berbisnis ya. Dan saya juga suka organisasi, itu menjelma menjadi kepribadian saya. Sebenarnya saya nih lebih cenderung hati saya itu sebenarnya lebih ke arah pengusaha daripada pengusaha. Maka ketika saya lulus kuliah itu kita berusaha, saya juga pernah kerja di beberapa perusahaan ya, di restoran cepat saji gitu. Dulu memang buat menyambung hidup. Jadi ketika itu lulus kuliah saya terus membangun usaha. Baru 5 tahun yang lalu lah ketika itu saya ketemu sama teman, dia senior saya, aktivis di KNPI, dia ngajak bergabung di partai politik. Awalnya saya tidak terlalu tertarik karena saya sudah enjoy background saya, naluri saya, kepribadian saya lebih mengarah kepada jadi pengusaha gitu ya. Tapi ketika itu diskusi sama teman-teman, memang pengusaha itu bermanfaat juga buat masyarakat. Tapi ketika jadi politisi, politisi itu membuat kebijakan, maka kebijakannya bisa berdampak kepada seluruh masyarakat. Kalau pengusaha mungkin berdampak kepada karyawan kita, kepada orang-orang terdekat kita. Terbatas. Tapi kalau jadi politikus, jadi pejabat, ketika kita membuat kebijakan yang baik buat masyarakat, maka akan berdampak kepada seluruh masyarakat. Di situ saya mulai berpikir, oh iya ya, kalau jadi anggota DPR Provinsi Banten, kebijakan yang kita buat bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Banten. Dan waktu itu teman bilang, di politisi itu memang butuh juga modal ya. Ketika ekonomi seorang politisi itu sudah stabil, sudah baik, dia akan lebih mudah sebenarnya untuk masuk ke dunia politik, gitu ya. Artinya waktu itu teman merayu saya, sudah kamu kan usaha sudah lumayan ya. Artinya secara ekonomi mungkin bagi dia dianggap sudah punya modal. Kalau dibilang mampu mungkin nggak, minimal punya modal kita gitu ya, maka akan lebih mudah sebenarnya terjun ke dunia politik. Maka ayolah, kalau bukan kita yang mengisi dunia politik ini, siapa lagi? Kalau bukan anak-anak muda, kalau bukan orang-orang yang selama ini kritis, apalagi kan saya memang suka berorganisasi ya. Jadi ke politik itu sebenarnya mah sisip organisasinya saja, karena saya suka berorganisasi. Saya hampir di seluruh organisasi kepemudaan, organisasi pengusaha di Cilegon ini hampir masuk semua nama saya ya, dari sejak dulu, sejak saya mulai merintis usaha ya, dan karena saya memang hobi berorganisasi. Jadi visi misinya sebenarnya mah saya ingin memberikan dampak yang lebih banyak lagi ya untuk pembangunan di Banten, khususnya memang di Cilegon ini dari dulu sampai sekarang memang kita terkenal dengan kota industri. Tapi di kemegahan kota industri itu sebenarnya masih banyak menyisahkan sisi negatifnya ya. Pengangguran cukup tinggi ya. Kemiskinan juga masih tinggi, termasuk potret-potret yang di kampung-kampung di lingkungan-lingkungan itu yang sebenarnya nggak layak untuk ada di kota Cilegon. Maka untuk itu teman saya tuh berhasil merayu saya untuk gabung di Partai Amanat Nasional. Kebetulan di Partai Amanat Nasional itu waktu itu banyak senior-senior saya di aktivis ya. Karena memang Partai Amanat Nasional kan lahir di rahim reformis ya. Dan ketika itu juga banyak memang para aktivis yang gabung di situ. Akhirnya saya bergabung di Partai Amanat Nasional. Belum lama memang saya juga tidak pernah bergabung di pengurusan partai di bawahnya. Saya langsung ke pengurusan di provinsi langsung. Dan saya juga nyalon juga belum pernah jadi anggota dewan kabupaten kota belum pernah nyalon ya. Jadi saya nyalon langsung di provinsi langsung. Dan alhamdulillah saya dipercaya oleh masyarakat Banten ya. Jadi kalau ditanya visi misinya, ya saya ingin memperbaiki ekonomi masyarakat Cilegon khususnya, masyarakat Banten pada umumnya, karena dengan jadi anggota DPRD saya berharap bisa membuat kebijakan-kebijakan yang bersentuhan langsung maupun yang berdampak kepada masyarakat Banten. Seperti itu. Sangat luar biasa visi misinya. Dan tolong Pak berikan motivasi untuk para pemuda Banten agar memiliki sifat yang ingin terus maju seperti Bapak itu seperti apa sih gitu? Ya, saya berpesan ke masyarakat Banten dimanapun berada ya. Saya kira
masa depan sukses itu milik semua orang ya. Semua orang sebenarnya punya kesempatan yang sama, punya hak yang sama untuk menjadi orang sukses. Baik sukses di segala hal, mau sukses di dunia pendidikan, sukses di dunia usaha, sukses di birokrasi, sukses di dunia kerja, maupun sukses di politisi ya, di dunia politik, saya kira itu punya hak dan semua orang punya kesempatan yang sama. Tinggal yang membedakan adalah orang itu bersungguh-sungguh nggak mengejar cita-citanya, mengejar impiannya. Saya misalnya sama, bukan anak orang pejabat, bukan anak orang pengusaha, dan saya yakin nasib seperti saya ini banyak sekali, mungkin mayoritas masyarakat Banten sama hidupnya susah sama saya lah ya, artinya secara ekonomi mungkin kita bisa disebut rata-rata atau bisa di bawah rata-rata. Tapi kalau kita punya keinginan, punya kegigihan ya, punya kerja keras, punya cita-cita, saya yakin semua itu bisa kita raih. Maka untuk itu buat teman-teman pemuda Banten yang dimanapun berada, pertama kita harus, mumpung masih muda memang harus banyak belajar, harus banyak belajar, jangan buang-buang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Nah, itu kuncinya tuh. Saya dulu waktu itu sangat padat. Di sisi lain saya harus bekerja, di sisi lain saya harus usaha, di sisi lain saya harus jadi aktivis berorganisasi, karena saya aktif di berbagai organisasi dan bahkan saya jadi ketua organisasi ya. Tapi saya tidak pernah meninggalkan kewajiban saya di kampus, karena bagaimanapun juga ketika kita kuliah tujuan utamanya adalah bukan menjadi aktivis sebenarnya, tapi ingin menggali, ingin belajar ilmu, kita menyelesaikan pendidikan kita. Ketika kita lulus kan pasti orang tua, sahabat, teman-teman menuntut kita untuk lulus kuliah kan gitu. Maka kuliah itu sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik, dengan tepat waktu. Adapun aktivis itu menjadi tanggung jawab sosial ya. Jadi ya kita juga punya tanggung jawab sosial, tapi tanggung jawab pribadinya juga nggak boleh diterlantarkan. Maka kewajiban untuk di secara akademik kita harus kejar, waktu jangan sampai terbuang. Tapi kalau kita masih hobi, masih punya waktu untuk berorganisasi, itu juga kewajiban sosial ya. Saya kira teman-teman juga bagus, karena saya membuktikan saya bisa banyak bergaul, bisa punya treatment bagaimana menjadi pemimpin ya di kalangan mahasiswa sampai hari ini misalnya di masyarakat, karena saya belajar organisasi di kampus. Di sisi lain kita juga jangan lupa, kita juga punya masa depan. Jadi kalau kita rajin aktif, kita misalnya rajin berorganisasi, rajin belajar, tapi kita juga harus merangkai masa depan. Kadang-kadang orang sibuk tuh, teman-teman aktivis banyak yang datang ke saya, dia sibuk di organisasi. Tapi dia lupa kalau setelah dia demisioner, setelah dia nanti selesai di organisasi, dihadapkan pada dunia kerja, pada dunia masyarakat ya, atau di kehidupan berkeluarga, dia banyak tuntutan. Nah, maka untuk itu belajar organisasi tapi kita juga jangan lupa berusaha. Ada yang mau bekerja boleh, ada yang berusaha boleh ya. Kalau mau bekerja, saya kira bekerja dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh, pasti nanti kemampuan kita juga meningkat, nanti daya tawar kita juga meningkat ya. Kalaupun usaha kayak gitu, kita harus terus usaha, kita coba, jangan cepat puas dan jangan patah arang. Usaha itu saya alami, sering sekali kita gagal, sering kali juga ketipu orang, tapi kita perbaiki. Kita coba review apa kesalahan kita sehingga kita tertipu orang. Kita perbaiki kenapa kita bisa rugi, supaya ke depan kita tidak rugi lagi, tidak tertipu orang lagi. Dan nanti ketemu sesuatu sistem yang ideal untuk terus berkembang. Saya yakin semua orang, yang penting tinggal kemauannya saja. Kalau kemauannya ada, ikhtiarnya ada, berdoanya sudah baik, dia berbuat baik juga, saya yakin semua pasti bisa jadi orang, bisa sukses. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Bisa berbincang-bincang dan berbagi tentang profil Bapak dan kehidupan Bapak seperti dulunya sampai sekarang. Sangat luar biasa dan sangat menginspirasi. Amin, putra dan putri Banten, khususnya. Baik, mudah-mudahan masyarakat Banten terinspirasi ya. Oke. Halo Sobat Banten Parlemen. Nah, tadi kita sudah langsung mendengarkan dari putra daerah Provinsi Banten, asli Wong Kite kata orang Banten, yaitu Bapak Haji Dede Rohana Putra SEMSI, yang sangat luar biasa dan menginspirasi banget putra-putri daerah khususnya Banten. Demikian profil kami dari tim liputan Banten Parlemen TV. Saya Aji Firmansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.